Sang Fajar menyingkap langit,
langkah-langkah sang guru menapak lorong-lorong gelap. Ketika matahari naik, suara guru menggetarkan dinding-dinding kelas. Doa-doa guru menggetarkan lapisan-lapisan langit. Ketika Anda sibuk di arena-arena bisnis, tangan-tangan guru membelai kepala anak-anak kalian. Ketika anak-anak kalian tersungkur oleh bisnisasi, oleh bisnis, hati sang guru terbelah, mengkhawatirkan masa depan mereka. Ketika matahari berterik, doa-doa sang guru mengetuk pintu-pintu kalian yang tertutup rapat ketika jam sekolah sedang berlangsung. Dan ketika gerbang-gerbang sekolah ditutup, tatapan mata para sang guru mengantarkan anak-anak kalian pulang ke rumahnya masing-masing dengan doa dan harapan. Anak-anak kita akan menjadi kebanggaan Anda semua. Putra-putra kalian akan mengantarkan kalian ke pintu surga. Dan ketika anak-anak kita menerima selempar ijazah, semangat para sang guru adalah doa untuk anak-anak kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Kami perwakilan dari Suka sangat mengecam dan mengutuk apa yang menjadi pelecehan para polisi tadi hampir di seluruh pelosok tanah air kita. Bukan saja di seluruh daerah, tetapi di mana-mana. Sehingga para hari ini yang harus diadakan atas kejadian tragedi diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 3 29 ayat 3 dijelaskan bahwa satu undang perlindungan anak yang katanya tidak boleh dihukum karena belum mencapai umurnya akan dia berbuat lagi. Dan saya mohon kepada semua sekolah dengan dikeluarkannya anak ini, jangan ada sekolah yang mau menerima anak yang seperti ini. Terlalu melecehkan guru, terlalu mengecilkan guru. Dan yang lebih pedis lagi, yang melakukan hal ini adalah juga orang-orang yang kecil, bahkan lebih kecil dari kita. Kami sangat berterima kasih kepada alumni-alumni, khususnya SMA Negeri 1 Kendari, yang betul-betul mengawal kegiatan ini dan betul-betul merespon kegiatan ini. Bahkan mereka lah yang mempolisikan anak dan orang tua ini. Kami ingin alumni dan peserta masyarakat yang betul-betul solid terhadap perbuatan ini, mari kita bersama-sama untuk mengawal. Dan kalau bisa bukan 5 tahun penjara yang harus diterima oleh orang tua ini, kalau bisa seumur hidup, karena dia sebagai yang mengandalkan premanismenya di lingkungan sekolah. Sebagai ilustrasi sedikit saya ingin sampaikan bahwa sebagai sang
kasih sosial yang terjadi pada keluarga Sadiku dan anaknya itu, kepada siapapun beliau itu menelpon, pada keluarga tidak satupun yang merespon. Tidak ada yang merespon. Karena ya, boleh saja kita mengatasnamakan ini. Makanya sekarang kita hadir datang semua, bahwa inilah suara hati teman-teman guru yang hari seringnya malu kita perwakilkan, tapi sekarang mereka malah sendiri yang menjadi harapan guru-guru mereka bagaimana guru sekarang. Beberapa hal sebenarnya yang kami harapkan di sini, kami tidak kita mengharapkan menjadikan guru sebagai yang diskusi, tapi menyadari peradaban sebuah bangsa sebagai itu tergantung kemuliaan dan penghormatan guru. Apapun agamanya, Jepang misalnya, Tuhan yang matahari, Korea, penghormatan kemuliaan yang tinggi, ada kaisar di situ, tapi ada punya mereka yang dimuliakan. Allah jayakan bangsa tersebut. Olehnya itu menghinakan guru sebenarnya, sama menghinakan bangsa Indonesia. Kemudian saya mengutamakan beberapa teman-teman yang lain nanti di, karena yang lalu itu Pak Ketua Bumsuma sudah menerima kami, tapi masih ada beberapa kabupaten kota yang mau. Misalnya di sini mulai selatan atau